Sandra, Mas Roninya kemana? Kok dari tadi nggak kelihatan? Kebetulan Roninya lagi ada di luar kota sekarang. Ada calon bisnis kami yang harus diurus. Besok! Selamat ya. Akhirnya jadi juga nih. Pokoknya saya doain supaya kalian rukun dan punya anak banyak. Tapi tolong ingetin cowoknya agak. Iya, thank you, Ron ya. Kapan lo nyusul? Beritanya udah santer di TV-TV. Ah, pokoknya tenang aja deh. Pokoknya sekali lagi, selamat lagi. Ya. Sip. Makasih banget, tapi aku udah booking hotel kok. Daripada kalian semua repot, mendingan aku di hotel aja. Aduh, yuk pada musahaman, yuk. Kita berdua nunggu di sini aja ya. Kalian ngobrol-ngobrol sama yang lain. Yeah. Kalau mau nyari makan, aku berdua aja ya. Oh, ya udah, mobil itu duluan ya. Okay. Dadah. Maaf. Selera kita sama ya? Emangnya kenapa? Saya lihat kamu nggak bawa pengawal. Boleh, saya kenal. Apa yang membuat kamu pengen kenalan sama saya? Karena kamu cantik. Tapi aku nggak berasa cantik. Jadi nggak usah kenalan aja ya? Sebentar. Kecantikan seorang wanita tuh dinilai dari orang yang melihat. Jadi kamu harus percaya sama saya. Dan kalau dibilang jujur, saya pengen sekali kenalan sama kamu. Kelihatannya kamu itu lelaki mata keranjang ya? Ya, sebagian omongan kamu itu benar. Saya datang ke sini untuk mencari wanita yang bisa dibawa kencan. Gimana kalau kita kencan malam ini? Kalau kamu punya moral, kata-kata itu nggak akan terucap dari mulut kamu. Huh, apalagi melakukannya. Ayo nih. Bisa istirahat.
siapa ya? Tapi kayaknya cewek yang tadi ketemu. Oh, tadi dia menolak karena dia banyak orang di sana. Mungkin gini yang dia mau. Langsung pada sasaran. Kenalkan, saya Roni. Roni Gautama. Saya benar-benar gak nyangka ya. Ternyata ini yang kamu inginkan. Kurang ajar banget kamu ya. Berani-beraninya masuk ke kamar aku. Mau apa kamu, hah? Cepat pergi dari sini, pergi. Emangnya kenapa? Di kamar-kamar saya kok. Kenapa saya harus disuruh keluar? Kamar kamu? Halo, Pak Satpam. Pak, tolong cepat ke kamar 219. Iya, Pak. Di sini ada seorang penjahat. Tolong cepat ke sini ya, Pak. Oke, makasih. Selamat siang. Mana penjahatnya? Dia, Pak. Dia masuk ke kamar aku, Pak. Cepat usir dia. Emangnya kenapa, Pak? Ini kamar saya kok, Pak. Kenapa saya harus diusir? Berarti dia penjahatnya dong, Pak. Bukan saya. Bisa-bisanya ya kamu ngaku ini kamar kamu. Pak, dia penjahatnya. Percaya sama aku. Dengar ya, Mama Manis. Ini adalah kamar saya. Dan saya bukan penjahatnya. Maaf, boleh saya minta identitasnya? Hah? Boleh, silahkan. Silahkan. Maaf, Bu. Ibu yang salah. Kamar Ibu 319. Ini kamar 219. Ini, kita sini. Ini, Pak. Ini, Pak. Mari, Bu. Selamat siang. Kalau kamu mau tinggal sini, tinggal aja di sini. Saya nggak keberatan. Saya akui saya salah. Tapi tolong jangan rendahkan saya dengan tawaran-tawaran kamu yang murahan dan rendahan itu. Saya cuma ingin menawarkan sesuatu yang sangat menyenangkan. Dan menurut saya itu sesuatu yang sangat indah. Saya tidak akan menyuruh kamu untuk melakukan hal-hal seperti merampok ataupun minum racun atau apapun lah. Tapi saya heran, kenapa kamu menuduh saya kalau saya itu adalah laki-laki yang tidak bermoral? Tapi menurut saya, kita cuma punya sedikit perbedaan dalam hal selera. Saya akui saya arogan. Sekali lagi saya minta maaf. Mas Rani, ini pacar barunya ya, Mas Rani. Ya, mungkin itu adalah wartawan infotainment yang akan meliput saya. Karena saya baru aja mendengar kalau Sandra telah membicarakan rencana pernikahan kami. Ya, kamu tahu sendirilah wartawan. Mereka selalu mengejar apapun yang mereka anggap adalah sumber berita menarik. Ya, mungkin saja pernikahan kami itu adalah berita yang sangat menarik buat mereka.
Menarik. Ya. Sekarang coba kamu bayangin. Gimana nggak menarik? Sandra adalah seorang anak dari pengusaha yang sangat kaya raya. Sedangkan saya sendiri, saya adalah cowok playboy yang tidak bermoral, yang rendahan, dan agak sedikit-sedikit nakal. Berarti mereka akan mengejar semua yang ada di sekeliling kamu. Dan sekarang... sekarang aku yang menjadi targetnya mereka. Benar. Barangnya di pasar barangnya. Gimana? Ya udahlah. Kamu tunggu di sini ya. Saya akan pancing mereka untuk menjauh dari kamar. Setelah itu kamu boleh keluar. Masalahnya pasar barangnya masalahnya. Terus rencana pernikahan Mbak Sandra gimana masalahnya? Masalahnya, tolong konfirmasi dong. Itu bukan siapa-siapa. Terus rencana dengan Mbak Sandra gimana benar tuh, Pak? Oh, itu akan terjadi. Terima kasih ya. Sorry. Nih, tolong. Boleh saya duduk sini? Tatapan matamu bening, indah bagaikan mutiara. Serpihan khatulistiwa, zambut putumanika merona. Asmaranya mengalun di hati. Kosana linda. Entah apa yang sekarang kau pikirkan. Jika saya ucapkan. Kalau saya telah jatuh dan tenggelam dalam sonamu. Lagu ini saya persembahkan untuk seorang wanita yang mudah membuat saya terpesona, tapi sangat sulit untuk saya ajak bicara. Seorang pengacau. Bukan dia yang bikin kacauan, tapi kamu. Dasar playboy yang gak tahu diri. Di mata aku, kamu itu hanya laki-laki yang suka mempermainkan wanita. Kamu
menganggap wanita seperti benda mati yang bisa kamu permainkan. Tapi ingat ya, jangan pernah coba-coba mempermainkan aku. Bos, bosan! Hai. Tunggu. Kamu tuh bener-bener gak tahu diri banget ya? Justru saya datang ke sini karena saya tahu diri. Saya tahu kok kalau saya sudah berbuat salah sama kamu. Sebenarnya mau kamu itu apa sih? Saya datang ke sini untuk memberikan baju ini buat kamu. Dan ini ada tanda permintaan maaf saya sama kamu. Aduh, Roni. Kamu tuh gak tahu banget ya kapan saat kamu harus berhenti dan kapan saat kamu harus pergi. Baik, saya akan pergi. Tapi setelah kamu nerima baju itu, saya tahu kok, kamu bisa ngeliat ketulusan dari seseorang. Jujur aja, aku emang mengakui ada ketulusan di hatinya. Tapi kenapa sih harus pakai cara seperti ini? Oke, aku terima baju dari kamu. Tapi dengan syarat, kamu nggak boleh nemuin aku lagi dan jangan pernah coba mengganggu aku. Baik, saya janji. Saya tidak akan gangguin kamu lagi. Bagus. Tapi saya mohon ya, saya masih pengen ketemu sama kamu. Gimana kalau nanti malam kita masih bisa ketemu? Baik, Tuan Roni Gautama. Tapi ingat, itu adalah pertemuan kita yang terakhir. Baik. Sana. Itu adalah pertemuan terakhir. Tapi terakhir untuk hari ini. Dah. Pertemuan terakhir untuk hari ini. Berarti besok? Aku gak yakin laki-laki aneh itu akan berhenti. Tapi sebaiknya aku anggap dia sebagai teman aja deh. Masa? Buat kamu. Ngapain sih pakai bunga segala? Saya yakin di dunia ini semua orang pasti suka bunga. Ya, kecuali ada rasa benci di hatinya. Bunga ini saya petik di taman. Saat dia diterpa angin. Lalu dia menebarkan aroma wanginya ke seluruh negeri. Dan di saat itulah, dan datanglah seekor kumbang untuk menghisap madunya. Rosana Linda, terimalah bunga ini dan siramilah dengan cintamu agar bunga ini tetap bersama. Yes. Kamu yakin, Ros? Aku yakin kamu bisa menjadi seorang teman yang baik. Tapi ingat, jangan kamu hianatin keyakinan aku. Kok teman sih? Cuma-cuma dong aku bawain bunga. Yeay, akhirnya siapa yang suruh kamu bawa bunga ini? Siapa nih? Ini pasti bapak kamu ya? Apa kakak kamu? Dia calon suami aku. Tapi kayaknya gak cocok sama kamu. Aku gak butuh penilaian kamu. Aku cuma pengen kamu tahu kalau sebentar lagi aku akan segera menikah. Tapi itu bagus.
Itu artinya kita bisa menghabiskan waktu yang sebentar lagi kebebasan itu akan hilang. Kamu tahu sendiri kan, kalau sebentar lagi saya juga akan menikah. Gimana kalau kita menghabiskan waktu lajang kita yang cuman sebentar lagi hanya bersama-sama? Aduh Ron, aku ini bukan seorang pengkhianat. Apalagi hanya untuk seorang playboy seperti kamu. Jangan mimpi deh. Oke. Kalau begitu kita teman. Ya, selama kamu masih tahu gimana batas-batas dalam pertemanan, aku nggak ada masalah. Gimana kalau kita makan malam? Wajar dong sebagai teman kalau saya ngajak kamu makan malam. Boleh. Mikirin gak sih, gimana sakit hatinya cewek-cewek korban playboy? Kita hidup di dunia ini bukan untuk saling menyakiti, kan? Kalau menurut aku, lelaki sejati itu adalah lelaki sejati itu apabila dia mampu menjaga, mampu melindungi, mampu menghargai, dan mampu menghormati wanita. Kalau menurut kamu gimana, Tuan Roni Gautama? Kenapa ya? Kok dari tadi kamu ngomongin tentang saya semua? Rasanya nggak adil dong kalau saya tidak tahu siapa kamu sebenarnya. Udahlah Ron, kalau kamu mau tahu tentang aku, besok aja ya. Sekarang udah waktunya aku istirahat. Makasih ya buat makan malamnya. Dari kecil aku tinggal di panti asuhan sampai dewasa. Begitu pindah ke Jakarta, aku tetap tinggal di panti asuhan dan jadi pengajar di sana. Suatu hari ada seorang pengusaha muda yang kaya sangat tertarik dengan apa yang aku lakukan. Bahkan dia memberi aku yayasan pendidikan untuk anak miskin. Semenjak itu aku selalu mengelola yayasan itu. Dan aku mengajar anak-anak jalanan di sana. Dan akhirnya dia melamar aku, Ron. Iya. Pengusaha muda yang ada di foto bersama aku. Dia adalah calon suami aku, Ron. Dan kita sudah berencana untuk melangsungkan pernikahan. Bisa dihapus nggak fotonya? Emang kenapa? Apa masalahnya? Ini handphone saya kok. Itu masalah loh buat kita. Di situ kan ada foto saya sama dia. Itu masalah kalian. Bukan masalah saya. Eh, hapus nggak? Kalau nggak saya paksa kamu. Reset. Coba saya.
saya bakal kasih tahu ke semua orang kalau kamu berduaan dengan wanita lain di hotel. Padahal kamu kan sudah mau menikah dengan putri seorang pengusaha yang kaya raya itu. Ron, aku nggak mau Rinda sebagai cewek sampingan kamu. Tunggu. Ron, udah deh. Apa kata orang nanti? Belum lagi kalau calon suami aku tahu tentang semua ini. Apa akibatnya, Ron? Kos! Kosa! Rosa, saya mau. Ron, tolong ya. Di lingkungan ini banyak banget wartawan yang berkeliaran ya, Ron. Mungkin bagi kamu nggak masalah. Tapi aku gimana? Udah, Ros. Cuman kamu teman satu-satunya di sini dan saya cuma minta tolong sama kamu. Saya mau ke Malang. Saya mau ke Tretes. Saya mau ngajak Novi keluar. Tapi nggak mungkin kan kalau saya ngajak dia. Soalnya dia tuh ada cowoknya di sini. Dan saya berharap kamu bisa bawa Novi keluar. Oke? Nggak. Aku nggak mau. Tolong, Ros. Katanya kan kita teman. Sebagai teman, kita harus saling tolong-menolong dong. Rosa. Sekali enggak, tetap enggak. Lepasin tangan aku. Ros. Tolong saya dong, Ros. Cuman kamu yang bisa nolong saya di sini. Kamu tuh apa-apaan sih, Roni? Malu tuh nggak diliatin banyak orang kayak gini. Saya nggak akan ngelepasin tangan kamu sebelum kamu tolong saya. Ron, kamu tuh bener-bener gila ya? Iya, saya gila. Dan saya nggak peduli. Pokoknya saya pengen kamu tolongin saya. Oke, sekarang kamu duduk. Duduk. Sekarang saya sama Novi mau jalan dulu. Kamu tunggu di sini ya. Kalau kamu ada apa-apa, di sebelah sana ada restoran yang rasanya enak banget. Ntar saya yang bayarin, oke? Dah, Rosa. Roni bener-bener gila deh. Tega banget sih dia ninggalin aku sendirian di sini. Sementara dia pacaran sama si Novi. Aku nggak mau di sini sendirian. Aku akan ikuti mereka. Jika kau rasakan jantung hati berdebar, harusnya kau selalu di sisiku. Rasa rindu, rasa cinta, rasa indah, sampai mati kau ucapkan. Kamu gila ya? Kalau kamu jatuh, kamu bisa mati, tau nggak? Iya. Aku ngikutin kamu, Ron. Ros, kan saya udah bilang sama kamu. Kamu harusnya tunggu di sana, jangan ikutin saya. Aku nggak tahu, Ron. Ya udah deh. Mendingan sekarang kamu nganterin aku ke hotel ya.
ikutin kamu, Ron. Kamu harusnya tunggu di sana, jangan ikutin saya. Aku nggak tahu, Ron. Sekarang saya baru bisa merasakan perasaan kamu yang sesungguhnya sama saya. Tapi apa Rosa juga tahu perasaan saya yang sesungguhnya sama dia? Sementara ini, yang saya lihat dia memandang saya sebagai playboy. Hai, Ron. Novi? Ron, ke rumah aku yuk. Di rumah aku lagi sendiri nih. Maafin saya, Nov. Sebenarnya saya sama Rosa itu saling mencintai. Apa? Jadi selama ini kamu bohongin aku? Nipu kamu ya? Ron, aku seneng deh. Kamu yang tadinya penipu, sekarang udah berubah menjadi pria yang jujur. Rosa? Novi kenapa? Kok kayaknya marah gitu sih? Kalian berantem ya? Terus kamu kenapa kayak orang cemberut gitu? Rosa, kejujuran itu terkadang menguntungkan ya, tapi bisa juga menyakitkan. Tapi mulai hari ini, saya lebih memilih kejujuran dibanding kebohongan. Saya memilih ketulusan dibandingkan kepalsuan. Asal kamu tahu, Ros, saya berubah gara-gara kamu. Karena ketemu sama kamu. Karena kata-kata kamu. Semuanya karena kamu, Ros. Ron, lebih baik kalau kita ikutin takdir kita masing-masing aja ya. Kamu jalan dengan takdir kamu dan aku juga jalan dengan takdir aku. Tapi makasih banget ya. Karena tadi siang kamu udah nolongin aku. Dan kamu udah nyelamatin nyawa aku. Oh iya, Ros. Besok saya akan pergi lagi. Cewek mana lagi yang mau kamu temuin? Pokoknya seseorang sedang menunggu saya kok. Ya bagus deh. Jadi kan aku gak perlu repot-repot lagi kan. Kalau gak keberatan, saya harap kamu ikut. Boleh. Rosa, tolong simpankan kacamata ini. Iya, Nek. Terima kasih. Ini hari ini. Roni, terima kasih sayang. Sekarang Nenek harus izinin aku buat nyuciin kaki Nenek, ya? Terima kasih, Rosa. Lukisan itu hadiah dari Roni. Selain dia menyukai musik, dia juga pandai melukis loh. Oh ya? Dan juga pandai membuat syair dan lagu. Roni itu tidak pernah tenteram, khususnya pada hal wanita. Hatinya sulit untuk terikat pada wanita. Karena menurut Nenek, Roni itu sedang mencari tambatan hatinya. Ya, seorang wanita yang bisa memberikan cinta sejati serta memberikan jalan ke arah kebenaran. Sebenarnya, aku juga merasakan hal yang sama. Seperti apa yang dirasakan Roni, Nek. Gelang kakinya bagus sekali, Nek. Terima kasih. Jika kamu menyukai sesuatu dengan sesungguh hati, pasti kamu akan punya. Saya membuat lukisan ini dengan setulus hati. Bahkan di setiap guratan yang ada di lukisan ini mencerminkan perjalanan kehidupan kakek.
Oke. Sekarang aku baru bisa melihat sisi baik kamu yang sangat mengagumkan. Pada dasarnya, yang namanya sisi baik itu selalu ada kok di setiap manusia. Namun pada kenyataannya sisi baik itu tidak bisa muncul dengan sendirinya. Tapi harus ada seseorang yang bisa mewujudkannya. Kamu kenapa nangis, Ros? Aku menangis karena bahagia, Ron. Aku belum pernah merasa sebahagia ini. Roni, makasih ya. Karena kamu udah kenalin aku ke nenek kamu. Seharusnya berterima kasih itu saya. Dan nenek sangat bangga sama kamu, Ros. Karena saya sudah bawakan seorang wanita yang sangat berhati mulia ke hadapan nenek. Tapi sebentar lagi kita akan berpisah, Ron. Kita akan meneruskan jalan hidup kita masing-masing. Enggak, Ros. Saya tidak akan pernah membiarkan kenangan manis kita berlalu begitu aja. Saya ingin memilikinya selamanya, Ros. Saya sangat mencintai kamu. Aku ngerasain hal yang sangat berbeda ketika bersama kamu, Ron. Gak seperti ketika aku bersama calon suami aku. Yang hanya didasarkan pada balas budi. Rosa! Ros, tekad saya udah bulat. Saya ingin menikah sama kamu. Saya yakin kok, kita itu saling mencintai. Saya ingin melamar kamu, Ros. Sejujurnya aku juga cinta sama kamu, Ron. Tapi aku gak bisa ninggalin Mas Wijaya. Aku udah bertunangan sama dia, Ron. Tapi, Ros, di dunia ini gak ada yang gak mungkin kok. Sekarang, tolong jawab pertanyaan saya dengan jujur. Maukah kamu nikah sama saya? Ayo, Ros, jawab. Saya minta waktu sebentar. Saya masih pengen ngomong sama kamu. Ros!
Gak usah. Ros, saya sangat mencintai kamu. Dan saya yakin kalau kamu mencintai saya. Cuma aku yang tahu gimana perasaan aku yang sebenarnya. Dan kalau aku mencintai seseorang, orang itu bukan kamu. Dengar ya, yang namanya cinta itu nggak perlu diucapin. Lihat saya, Mas. Tolong jawab dengan jujur. Apa yang harus saya lakukan supaya saya bisa nikah sama Rosa? Rosa? Aku mau kembaliin baju ini. Minta kamu pakai baju ini besok sebagai tanda kalau kamu mau nikah sama saya. Tapi kalau kamu nggak mau, saya akan pergi selama-lamanya, Ros. Tapi saya minta dengan jujur sama kamu, jujur sama hati kamu. Memakai baju ini. Roni itu sedang mencari tambatan hatinya. Ya, seorang wanita yang bisa memberikan cinta sejati serta memberikan jalan ke arah kebenaran. Pikiran akan mendapatkan kebenaran dan kesalahan. Sedangkan keindahan serta kebahagiaan itu dicapai oleh rasa. Jadi kamu harus mempunyai rasa itu untuk mendapatkannya. Hubunganku dengan calon suamiku memang hanya atas dasar balas budi. Tetapi dengan Roni, aku merasakan adanya cinta yang sesungguhnya cinta. Apa aku harus korbankan itu demi balas budi? Ataukah balas budi yang harus aku korbankan demi cinta? Maafkan ku kasih.
Saya sangat mencintai kamu, Ros. Aku juga sangat mencintai kamu, Ron. Ron, gimana dengan tunangan kamu? Calon suami kamu tuh? Aku belum tahu, Ron. Kita butuh waktu, Ros. Iya, kamu bener, Ron. Kita butuh waktu. Ros, gimana kalau selama 3 bulan kita nggak usah ketemu? Baru pada tanggal 14 Februari kita ketemu di Taman Cinta. Kamu setuju? Taman Cinta? Iya, Taman Cinta. Aku setuju. Berulang kali rasa rindu, rasa cinta, rasa indah. Roni! Kok diem aja sih? Kau pasti capek ya? Ya udah, sekarang dengan kita pulang ya, biar kamu bisa istirahat. Ya udah. Ros, kamu kenapa? Capek ya? Enggak mas, biasa aja kok. Ya udah, mendingan kita balik yuk. Sini aku bantuin. Yuk. Sama. Nah, kalau ini namanya apa nih? Musik. Di sini siapa yang suka musik? Saya. Mas Roni, bagaimana persiapan Anda dalam menghadapi pesta pernikahan Anda dengan Sandra dalam waktu yang dekat ini? Dalam hal ini, dan untuk menjaga hal-hal yang tidak diinginkan, mulai hari ini saya akan menjunjung tinggi nilai kejujuran. Ya, paling setidaknya saya bisa jujur pada diri saya sendiri dan saya bisa tahu diri. Mungkin Anda semua sudah tahu, sudah nampak jelaslah perbedaan antara saya dengan Sandra. Dan Anda juga mungkin sudah melihat di tayangan-tayangan televisi sebelumnya. Saya sadar kalau saya sama Sandra itu tidak cocok. Maksud kamu apa sih? Untuk itu, saya nyatakan kalau saya siap hidup mandiri, walaupun saya harus menjadi seorang pengamen. Mungkin Anda semua bingung dan bertanya-tanya, kenapa saya bilang seperti ini? Karena saya telah sadar. Saya telah disadarkan oleh seorang wanita yang beberapa waktu lalu pernah saya ketemu. Dan saya sangat mencintai dia. Roni, kamu ini ngomong apa sih? Ron, kamu ngomong apa sih, Ron? Dan atas kesadaran saya nyatakan kalau pernikahan saya dengan Sandra, saya batalkan. Roni. Terima kasih. Permisi. Kamu benar-benar manusia terkutuk yang enggak tahu diri. Dasar laki pelacur. Oh, mungkin kamu udah nemuin yang tertua yang lebih kaya daripada saya. Saya benar-benar muak melihat muka kamu. Sekarang kamu pergi dari sini sebelum saya benar-benar kalap dan berubah pikiran. Ron. Ayo, Roni. Cepat pergi. Hebat benar anak itu. Dia mengorbankan harta dan kekayaan yang akan dia dapat dari mertuanya hanya demi mengejar cintanya yang sejati. Aku benar-benar salut. Ros? Mas Wijaya?
Ros, aku mau minta maaf sama kamu. Selama ini aku udah mengabaikan kamu. Barusan aku bertemu sama seseorang yang memberikan aku kesadaran. Kalau aku harus segera menikah dengan kamu. Gak apa-apa kok, Mas. Aku sangat mengerti dengan semua kesibukan Mas Wijaya. Enggak, Ros. Aku udah memutuskan untuk mempercepat pernikahan kita. Kita akan menikah minggu depan. Mas Wijaya, kalaupun seandainya Mas Wijaya nggak mempercepat pernikahan kita, aku sama sekali nggak ada masalah kok, Mas. Enggak, Ros. Ini semua juga demi kebaikan kamu kok. Apa maksud kedatangan Anda menemui saya? Apa ada kaitannya dengan lowongan pekerjaan? Betul, Pak. Baiklah kalau begitu. Bagaimana dengan Anda? Gimana? Kalau Om, terserah kamu aja deh. Kalau kamu senang, gak apa deh. Om setuju aja. Baik, Om. Begini, Pak. Ini merupakan rezeki buat saya. Apapun kerjaannya yang penting halal, Pak. Ya, syukur alhamdulillah begitu datang langsung dapat kerjaan. Oke, mari ikut saya. Ayo. Udah, ayo. Tuh. Ron, ngapain sih kita di sini, Ron? Eka kan kepanasan. Bo, muka Eka bisa hancur. Katanya kita mau melukis. Mana? Malah ngecat trotoar di sini. Om Hendrik, ini juga ngelukis kok. Tapi ngelukisnya di trotoar. Ron, bok kamu tuh punya harga diri sedikit aja. Ngapain sih kita ngecat trotoar? Hah? Om, justru ini demi harga diri dan cinta sejati, Om. Udahlah sana, saya lagi kerja nih, jangan gangguin dong. Cinta sejati? Apaan sih kamu? Demi harga diri dan cinta sejati. Apaan itu? Om, gimana kalau honor pertama kita saya beliin cat sama kanvas? Ya ampun, Ron. Harusnya beli makan dong. Kan Om lapar. Iya, tapi kan sisanya masih bisa buat beli makanan, Om. Perut dulu dong yang diisi. Jadi gini, saya akan beli cat sama kanvas supaya saya bisa bikin lukisan. Dan lukisannya kan saya jual. Kita kan bisa beli makanan. Sekarang Om pikirin deh, kalau kita beli makanan duluan, emangnya makanan itu bisa bikin lukisan apa? Terserah kamu, Deron. Laper. Banget. Itu kita jual juga kan? Lukisan ini nggak akan pernah saya jual, Om. Malahan lukisan ini akan saya persembahkan untuk Soa. Dan lukisan ini diberi nama Kekasih. Kata kamu, kita harus jual lukisan untuk bisa beli makan. Terus yang mana dong lukisannya mau dijual? Maksud saya, lukisan ini jangan dijual. Kan masih banyak lukisan yang lain. Yang ini bisa, yang sebelah sana juga bisa dijual, Om. Ya sudahlah kalau begitu. Roni, dengan berat hati, aku terpaksa membatalkan rencana pertemuan kita nanti. Aku tidak mampu melawan nasib yang mengharuskan aku mengorbankan cinta demi balas budi.
Aku harap kamu sanggup menerima kenyataan ini, Ron. Sampai kapanpun, aku tetap mencintai kamu. Semua ini supaya kamu tahu seutuhnya tentang aku. Karena aku rasa selama ini kita masih belum saling mengenal satu sama lain. Waktu kamu pergi dan aku juga dalam perjalanan pulang, aku bertemu dengan seorang perempuan, Ros. Tadinya kami cuma berteman. Kami berjanji untuk hanya sekedar teman, Ros. Tapi entah bagaimana, lama-lama hubungan kami menjadi cinta. Dan dengan mengatasnamakan cinta, kami melakukan apa yang gak seharusnya kami lakukan. Kami lalu berjanji untuk menikah. Tapi kami sadar, kami sudah mempunyai pasangan masing-masing, Ros. Mas Wijaya. Aku tahu kalau wanita itu pasti sangat mencintai Mas. Dan aku juga yakin kalau Mas Wijaya juga mencintai dia. Terus, kenapa Mas Wijaya tidak menikahi wanita itu saja? Lalu kenapa kamu gak menikah dengan Roni? Aku gak tahu gimana caranya surat ini bisa sampai ke aku. Ros, masalah balas budi itu sama sekali nggak penting. Aku nggak mau kamu menikah sama aku karena kamu merasa nggak berhutang budi sama aku. Cinta itu adalah segala-galanya, Ros. Harusnya kamu tahu soal itu. Kalau kamu masih merasa berhutang budi sama aku, sekarang juga aku tegasin sama kamu, Ros. Kamu bebas dari utang itu. Kamu harus menemui Ron. Jika kau rasakan jantung hati bergetar, pastinya tak sakiti diriku. Jika kau rasakan... Ron, om bangga sekali sama kamu. Dari hasil kamu menjual lukisan dan juga hasil karya kamu menciptakan lagu, kamu berhasil membeli tempat tinggal yang sangat nyaman buat Om. Dadah. Ayo semua masuk. Apa sih yang menjadi motivasi Anda sehingga Anda berhasil seperti ini? Iya, benar. Cinta. Saya sangat mencintai seorang wanita dan saya akan segera menikahi. Dan kebahagiaan saya itu berkat spirit dari Rosa Nalita. Aku juga sangat mencintai kamu, Ron. Dan kita akan segera menikah. Sebesar itu kan spirit Rosa Nalita tentang keberhasilan? Iya, sangat besar. Besok tanggal 14,
Waktunya aku harus ketemu dengan Roni. Ya Allah, semoga Roni tidak lupa dengan ini. Mbak, maaf mbak, terpaksa saya tambal ban dulu mbak. Aduh, tapi saya buru-buru nih bang. Kalau nggak saya jalan kaki aja deh. Iya. Nih bang. Astaga. Kok Rosa belum datang juga ya? Hah? Jam tangan saya mati lagi. Kok perasaan saya ada sesuatu yang aneh ya? Iya dok, sedang pacar. Amputasi. Kamu belum datang juga, Ron. Ros. Kamu datang, Ron. Tidak datang ke kamu, Ros. Kamu telah mengkhianati saya, Ros. Ros. Kamu sudah mengecewakan saya, Ros. Kamu sudah menyakiti saya, Ros. Kamu sudah mengkhianati saya, Ros. Roni, dia pasti nungguin aku. Ya ampun, aku udah terlambat. Ros, kamu belum boleh bangun. Kamu masih harus istirahat, Ros. Enggak, Mas.
Aku harus nemuin Roni, Mas. Dia tuh udah tunggu aku. Ada berita duka, Ron. Siapa? Nenek kamu sudah meninggal. Ron, nenek kamu sudah dikubur, Ron. Kami terlalu lama untuk menunggu kamu. Ya, Om. Saya ngerti kok. Ron, ini ada titipan dari nenek kamu. Dia minta kalung ini kamu berikan pada Rosa. Terima kasih banyak, Om. Iya. Iya, Ron. Lukisan kekasih lo ada yang mau beli. Dam, lukisan itu nggak saya jual. Masalahnya gini, Ron. Pembelinya ini perempuan cacat. Kakinya buntung. Dia maksain ingin membeli lukisan itu. Bahkan dia sampai nangis-nangis di depan lukisan itu, Ron. Dia memuji-muji lukisan itu karena dia bilang itu kisah cintanya. Ya udahlah, Jang. Kasih aja. Bilang terima kasih. Karena selama ini cuma dia yang bisa menghargai lukisan itu. Gimana, Mas? Tadi udah saya bilang, kata dia mau memberi lukisan ini padamu. Makasih ya. Aku juga mencintaimu.
kita pulang? Ntar dulu deh, aku mau sepi. Kalau Om duluan, tungguin saya di depannya. Oh ya sudah, kalau begitu Om duluan dulu ya. Om mau pipis. Oke? Okay? Kasih tahu kondisi kamu yang sebenarnya sama Roni. Mas Wijaya jangan, Mas. Mas, aku mohon jangan. Mas Wijaya, Mas Wijaya. Au. Mas Wijaya jangan, Mas. Mas Wijaya. Au. Enggak apa-apa. Ros, kenapa kamu gak jujur aja sih, Ros? Harusnya kamu ceritain semua yang terjadi sama kamu. Aku gak mau menjadi beban hidupnya Roni, Mas. Biarin aja kalau Roni mikir aku gak datang dan gak menepati janjinya. Gak bisa gitu, Ros. Kamu gak boleh ngebiarin orang yang kamu cintai berprasangka buruk tentang kamu. Baik dia berprasangka buruk, Mas. Daripada dia mempunyai beban dalam hidupnya. Aku gak mau hal itu terjadi. Kenapa sih, Ron? Ketika karir kamu sebagai pelukis sudah mulai menanjak dan popularitas kamu sebagai pencipta lagu sudah mulai terang, Ron, kok kamu malah pengen pindah ke kampung? Mending kalau di kampung masih ada nenek dan kakek kamu. Mereka sekarang sudah tiada, Ron. Pokoknya Om sangat tidak setuju kalau kamu sampai pindah ke kampung. Om, jika seseorang telah kehilangan matanya, maka sebesar apapun lampu yang ada di sekitarnya itu tidak berguna. Kehormatan, popularitas, itu adalah sarana untuk mencapai tujuan hidup. Untuk hidup bahagia. Tapi semuanya tidak berarti buat saya. Hidup tak berarti tanpa cinta. Ini kuncimu. Dan segala isinya anggap saja punya. Ron. Tapi ini semua hasil kerja keras kamu, Ron. Ini hak kamu. Ini tidak pantas untuk Om. Om juga berhak. Terima.
Ini gelang pemberian nenek untuk Rosa yang belum sempat saya berikan. Ini wasiat nenek. Saya harus memberikan gelang ini sama Rosa. Saya mau datang, Roni. Tapi tiba-tiba anak asuh saya ada yang sakit dan saya harus mengurus dia. Apapun alasannya, kamu tetap nggak datang. Coba kamu bayangin saya, Ros. Kamu pikirin saya. Waktu itu saya datang. Saya ngerti kok. Saya datang sini untuk menyampaikan wasiat dari nenek. Gelang kaki ini, Ros. Ya udahlah. Kalau begitu anterin saya keluar. Maaf Roni, tapi saya lagi kurang enak badan. Sebenarnya kamu kenapa sih? Kenapa-napa kok. Saya baik-baik aja, Koron. Kamu yakin? Saya cuma teringat sama almarhumah nenek kamu, Ron. Jadinya saya sedih.
gak jujur sama saya. Lihat, kenapa kamu gak jujur sama saya? Aku takut kehilangan kamu.